Rabbil Alamin wabihi nasta'in wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna min 'ilmikal mahzun wa sunna bi sitrikal masun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-khayyirin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadaratul kiram, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian bulanan kita, kajian tasawuf yang disarikan dari kitab Masnawi Maknawi Jalaluddin Rumi. Tema pada malam hari ini tentang tentang kebanyakan orang itu tertipu dengan zahir, dengan penampakan lahiriah, itu temanya. Saya ingin sampaikan kesimpulan di awal, dan nanti kita akan berikan syarah dan penjelasan secara detail sesuai dengan ketersediaan waktu. Yang pertama begini, saya ingin awali kesimpulan ini dari sebuah kisah, dan ini menjelaskan tentang tema dan pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Suatu kali ada burung lagi haus, kemudian di situ ada satu kolam, kolam air, tapi kolam air itu dikitari oleh anak-anak kecil. Kemudian burung itu nunggu. Nunggu bubar. Paling sebentar lagi anak-anak ini, namanya anak-anak kan, pasti bosenan nih. Entar lagi main-main air, entar lagi mereka pada kabur. Ditungguin bubarnya anak-anak itu. Enggak lama kemudian betul anak-anak kecil itu pada bubar. Nah, begitu pas anak-anak kecil pada bubar, ternyata ada orang dewasa, bukan anak-anak lagi, orang dewasa. Perawakannya bagus sekali, jenggot rapi, ya kan? Pakai gamis lah bahasa kita, sarung, gamis lengkap, ya kan? Bahkan siwaknya nongol, ya kan? Serban, artinya kalau bahasa sekarang ini full aksesoris. Full aksesoris. Nah, kemudian burung tadi membatin. Dia khawatir terhadap anak-anak. Kalau anak kecil nanti takut saya dilempar, saya ditangkap. Tapi kalau orang ini nggak mungkin akan berbuat aniaya kepada saya. Nggak mungkin akan mencelakakan saya. Jadi burung tadi ini membatin sendiri, orang seperti ini dengan penampilan seperti ini pasti orang baik. Akhirnya burung tadi memberanikan diri mendekati kolam air itu karena dia haus ingin mengambil air di kolam itu. Ternyata orang ini ngambil batu, orang yang dikira perawakannya baik, alim ini ngambil batu, burung tadi dilempar dan mengenai matanya katanya, sampai kemudian buta burung itu. Nah, karena burung ini merupakan tentaranya Nabi Sulaiman, dia lapor ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya tadi diceritakan tadi pengalaman tadi itu, kemudian dilempar oleh salah satu muridmu. Gimana orangnya? Orangnya gini-gini. Oh, si Fulan. Betul. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Betul kamu tadi melempar? Iya Nabi Allah. Wah. Kalau gitu kamu harus dikisos. Kamu bikin buta burung, kamu harus buta juga, kata Nabi Sulaiman. Kemudian kata burung itu, saya enggak puas. Protes burung itu. Saya enggak puas. Soalnya orang ini, saya khawatir nanti ada korbannya yang lain lagi selain saya. Karena tertipu dengan perawakan orang ini. Lalu apa? Bikin dia buruk wajahnya, kata burung itu permintaan. Kisah ini sampai di sini.
ya kan. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita, karena kebanyakan orang itu ya tertipu dengan penampilan seseorang, bentuk lahir seseorang. Iya kan? Dan agama ini kan urusan hati, bukan urusan zahir. Dan nanti akan kita bahas dalam pembahasan pada malam hari ini, dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, kita tidak menafikan batin, tidak menafikan zahir. Bukan berarti zahir ini kita abaikan. Tetapi sebagaimana kita dalam wudu, iya kan? Dalam Islam kita bersuci. Pertama yang kita bahas itu kan muka kita, tangan dan seterusnya. Ini supaya apa? Menghilangkan najis-najis zahir dari kita. Dan Islam memperhatikan itu, ya kan? An-nadhafa minal iman. Tapi itu tidak cukup. Ketika seorang benar-benar berwudu kepada Allah, dia ingin sholat, dia jangan hanya fokus untuk membersihkan apa badannya saja, tapi juga lebih daripada itu najis-najis batinnya, ya kan? Yang ini tidak kelihatan kan? Kamu yang wudhu, kamu membawa najis nggak? Oh nggak, saya nggak ada najis, nggak ada kotoran, nggak ada, ini sudah bersih semua. Nggak, bukan najis itu, najis batinmu. Misalnya dalam dirimu ada sifat hasud atau tidak, ya kan? Dalam dirimu ada sifat dendam atau tidak? Dalam dirimu ada sifat takabur atau tidak? Lah ini najis-najis apa? Najis-najis batin yang tidak kelihatan itu harus juga kamu bersihkan. Nah, Islam datang untuk memberi pesan kepada kita bahwa kebersihan zahir itu tidak cukup. Jangan hanya puas dengan kebersihan zahir, tapi berusahalah untuk mencapai kebersihan batin. Kemudian sebagai pengantar sebelum kita masuk nanti ke dalam syairnya Jalaluddin Rumi, ya, kalau kita bicara tentang hakikat, setiap orang berusaha menemukan, mencari dan apa namanya menemukan hakikat. Hakikat ini kebenaran. Setiap orang berusaha itu menemukan dan mencari hakikat. Tetapi apa sih hakikat itu sendiri? Seperti apa hakikat itu? Apa memang hakikat ini bisa kita temukan? Apakah hakikat ini bisa kita fahami? Hakikat itu seperti apa? Kebenaran itu seperti apa? Ya. Ada satu faham, dan ini terkait dengan madhab dohir, ya, yang percaya bahwa hakikat itu hanya bisa dilihat dari yang diukur dengan pengetahuan zahir, bisa diukur dengan pengetahuan-pengetahuan yang itu diuji coba dalam laboratorium. Selain itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Apa seperti itu? Apa memang ada sebuah hakikat yang mutlak? Ya. Sebagian besar kita misalnya meyakini sesuatu kan tanpa kita uji dulu kebenarannya ini benar atau tidak. Ya. Ajaran-ajaran yang kita terima secara dogma. Nah, dogma ini menganggap apa? Suatu keyakinan yang enggak bisa digoyang lagi. Ente percaya 100% dan ente tidak boleh bertanya, tidak boleh membantah, ya, tidak boleh menggugat. Itu namanya dogma. Ya, berarti ada hakikat mutlak. Jadi ini kebenaran yang mutlak, nggak bisa. Apa memang seperti itu? Ada hakikat yang mutlak, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut yang nggak terbantahkan. Ini satu pandangan. Pandangan yang lain mengatakan bahwa hakikat ini tidak ada hakikat yang mutlak. Sifatnya hakikat al-mu'akkatah. Hakikat sementara. Atau al-hakikat al-musyakkakah. Hakikat yang sifatnya berjenjang. Berlapis. Lapisan ini, lapisan ini. Ya. Ente memahami hakikat pada lapisan tertentu, ana memahami pada lapisan tertentu,
Kang Parto memahami pada lapisan tertentu. Jadi dia berjenjang seperti tangga gitu. Nah, bertahap. Jadi nggak bisa ente klaim ente yang seperti naik tangga. Ente mengatakan ketika ada ujung tangga ente mengatakan saya yang paling hebat. Entar dulu. Ente bisa di atas karena nginjek yang di bawah. Jadi itu saling berhubungan. Yang di bawah juga jangan merasa rendah. Karena tanpa menginjak yang di bawah, ente nggak bisa ke atas. Jadi, ah, nah itu hakikat itu kebenaran itu berjenjang berlapis seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir, al-haqiqah an-nisbiyah, hakikat yang relatif. Udah enggak ada lah, bukan berjenjang tapi relatif semua. Semua ini benar, cuma dia potongan-potongan saja. Saya punya kebenaran sekian persen, inti sekian persen, sifulan sekian persen, ini potongan-potongan. Dari bertahap gitu ya. Ya, jadi enggak utuh. Jadi ibarat kue udah dibagi-bagi, tapi enggak bisa inti mengatakan ada kebenaran itu, relatif saja. Inti melihatnya dari sudut pandang yang mana. Persis seperti angka polemik orang melihat angka 6 atau 9. Saya melihat dari sini misalnya 6. Inti melihatnya dari sana 9. Jadi saya gak perlu ngotot bahwa saya yang benar 6. Karena saya melihatnya dari sini. Inti melihatnya dari sebelah kanan, mengatakan itu 9. Saya melihatnya ini 6 misalnya. Itu. Ini relatif, jadi nggak ada kebenaran tunggal, itu nggak ada. Semua benar, tinggal melihatnya dari sudut pandang yang mana. Nah, berangkat dari sini, ya, nanti kita akan segera masuk kepada inti pembahasan. Seorang penyair sufi, namanya Hafidz Syirazi. Dia bilang apa? Ini munculnya aliran-aliran madhab-madhab, keyakinan-keyakinan ini yang dianut oleh berbagai manusia. Munculnya agama-agama ini semua. Karena apa? Karena kebanyakan orang tidak melihat hakikat. Tidak melihat. Sehingga, karena tidak melihat, semuanya dianggap absoneh, kata Hafidz. Berarti dianggap sebagai dongeng, dianggap sebagai fiksi, dianggap sebagai khayalan, dianggap sebagai cerita pengantar tidur, ya, karena mereka tidak melihat hakikat. Itu menurut Hafidz. Jadi kebanyakan orang itu tidak melihat hakikat, tidak melihat kebenaran, ya, karena nggak melihat kebenaran, akhirnya yaitu apa namanya, kemudian menganggap apa namanya mimpi saja itu asatirul awalin, dongeng orang-orang dulu, yaitu mitos saja dianggap seperti itu. Dianggap kebenaran ini hanya mitos saja, tidak ada hakikatnya. Itu menurut Hafidz. Tapi menurut Jaluddin Rumi tidak, kata Maulana Jaluddin Rumi tidak melihat, justru melihat. Kebanyakan orang itu melihat kebenaran, tahu kebenaran. Tetapi karena yang dilihat ini sangat luas, sangat dalam, ya kan? Sehingga seseorang melihat sesuai dengan apa? Kapasitasnya, ya, sudut pandangnya, ya kan? Kan saya nggak tahu di tempat ini ada tempat lain saya ceritakan. Oh, kemarin di sama-sama mahasiswa saya ceritakan. Misalnya orang melihat laut, saya bawa beberapa anak mahasiswa melihat laut. Kemudian saya tanya masing-masing, tiga orang mahasiswa misalnya, silakan kamu tafsirkan tentang laut, apa yang kamu lihat tentang laut. Mahasiswa mengatakan, satu mahasiswa mengatakan apa? Wah, laut sepi ya. Laut sepi, menurut dia. Karena dia lihatnya kan permukaannya, dia nggak tahu. Menurut yang satu, karena dia punya pengalaman mancing, dia bilang, laut rame, di dalamnya ada kok ikan-ikan. Saya pernah mancing kok, saya pernah dapat ikan. Beda lagi kan. Yang ketiga bukan pemancing, penyelam. Mahasiswa yang ketiga penyelam. Kira-kira gimana tafsiran dia tentang laut?
Nah, dia lebih dalam lagi dari pemancingan. Yang tadi, yang pertama, dia nggak pernah mancing. Dia jarang juga ke laut. Dia anggap laut ini sepi. Dia anggap kayak kolam biasa atau kayak akuarium, nggak ada airnya. Apa, nggak ada ikannya, kan? Padahal di dalamnya jutaan ikan, berbagai macam makhluk. Pemancing punya pengalaman berbeda lagi. Pemancing pada tahapan tertentu dia lebih dalam dibanding orang yang hanya tidak pernah, jarang ke laut, tidak melihat laut, atau jarang pergi ke laut. Dari semua itu, yang paling bisa menafsirkan tentang laut adalah penyelam. Dia bahkan kedalaman, ya kan, paling dalam sekali. Dia bukan hanya bisa menceritakan tentang ikan, bahkan bisa jadi melihat ikan-ikan yang nggak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat oleh pemancing sekalipun. Ikan-ikan yang itu hidupnya di dasar laut. Bahkan dia ada, dia bertemu dengan permata di, yang keluar dari apa, kerang apa itu, ya, mutiara-mutiara, bisa jadi. Itu kan di kedalaman laut tertentu dia dapatkan. Bahkan mungkin dia akan melihat makhluk-makhluk yang mungkin hanya dia yang pernah melihatnya, yang lain nggak pernah lihat. Nah ini kan, pengalaman seseorang itu akan menentukan bagaimana ketika dia menceritakan sesuatu. Nah ini kata Rumi, sebetulnya orang melihat, cuma kan penglihatan seseorang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kadar kapasitasnya, pengalamannya, pengetahuannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang lain, menarik Rumi ketika, dan ini menjadi tradisi raja-raja yang dulu, ketika ngumpulin orang, itu orang dibagi berdasarkan klasifikasi, apa namanya, profesinya. Ketika raja mengundang masyarakatnya, orang-orang biasa, umara, pejabat-pejabat, diletakkan di tangan kirinya raja. Kamu sebelah kiri, pejabat-pejabat, orang-orang biasa, profesi berbagai macam, pedagang apa, sebelah kiri. Sebelah kanan para penulis, seniman sebelah kanan, karena biasanya penulis kan gunakan tangan kanan kan, seniman-seniman rata-rata, makanya sebelah kanannya raja. Nah yang menarik, khusus ahli tarekat, orang-orang sufi diletakkan di mana? Di depannya raja. Kamu di depan raja, ya, di depan raja. Lah kemudian hikayat ini menjadi tafsir hadis yang mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminnya orang mukmin yang lain. Kenapa raja tadi meletakkan orang-orang sufi persis di hadapannya? Karena raja ingin tahu ekspresi apapun dia senang atau enggak ketika masuk istana. Itu menandakan saya dicintai oleh rakyat. Saya enggak perlu lihat yang lain. Saya lihatin aja. Orang-orang ini kalau dia betul-betul suka sama saya, dia tertawa ketika saya jamu, dia menikmati jamuan-jamuan saya, berarti saya pasti dicintai oleh siapa? Oleh rakyat. Saya nggak perlu lihat yang lain, cukup ini. Karena ini cerminan saya. Ini cerminan manusia yang sebenarnya. Ya, karena dia nggak akan bohong, karena dia nggak akan menjilat. Tapi kalau selain mereka, bisa jadi memuji saya, tapi apa? Menjilat. Ya kan? Nah itu, itulah kenapa orang-orang ahli tarekat itu diletakkan persis di depan raja, karena dianggap dia adalah orang mukmin yang sebenarnya. Dan kalau orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain, kalau betul-betul orang mukmin, ya. Maka dalam keterangan yang lain, bukan di sini, sekedar mengisyaratkan saja, paling tidak ada 9 atau 10 ciri orang mukmin itu. Kalau betul-betul kita dianggap siapa orang yang beriman itu. Kalau ada tanda-tanda ini, saya isyaratkan 1-2 saja. Salah satunya apa? Al-khairu minhu ma'mul. Kebaikannya diharapkan. Orang mukmin itu orang yang selalu kebaikannya diharapkan. Dan apa? Orang lain akan selamat dari keburukannya. Itu ciri orang mukmin. Ya. Dan salah satu ciri yang lain apa? Dia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah ini. Dia enggak merasa lebih baik loh. Nah, iya, dia ketika merasa orang lain, dia artinya apa? Dia selalu berbaik sangka kepada orang. Hatta melihat orang di jalan nih, orangnya kelihatan enggak benar, tapi dia selalu berbaik sangka. Iya kan? Enggak berburuk sangka. Saya misalnya ketika ngelihat satu orang, kok ini kok bawa bukan bininya, bukan saya husnudon, bisa jadi saudaranya, iya kan? Bisa. Jadi enggak bisa kita langsung berburuk sangka. Itu orang mukmin itu begitu. Selalu cari alasan untuk membenarkan perilaku saudaranya.
Nah, itu karena dia tidak menganggap lebih baik dari orang lain. Ya. Itu di antara ciri utama orang mukmin. Ya. Kemudian ya, satu poin lagi sebelum nanti kita bacain syairnya dan kita ulas. Ya. Ilmu-ilmu sosial atau disebut dengan ilmu humaniora ini, ya, kalau orang kita mendapatkannya, kita terima ilmu-ilmu itu salah, ya, kita terbawa kemudian kita terkena sesat pikir atau salah pikir, itu dampaknya nggak langsung tapi terus menerus dan bisa kita bawa terus bahkan sampai mati. Tapi kalau ilmu seperti ilmu kedokteran, ya itu dampaknya langsung kelihatan, kayak malpraktek ya, seorang dokter yang mungkin dia belum dapat lisensi atau tidak layak dia buka praktek, ketika salah operasi kan dampaknya langsung kelihatan ya, kepada orang itu, artinya harus sembuh, dia nggak, malah alih-alih sembuh malah tambah sakit kan kalau dia ditangani oleh dokter yang gadungan. Ya, itu ilmu-ilmu kedokteran itu dampaknya langsung kelihatan ketika ada salah kesalahan. Tapi ilmu-ilmu sosial, terutama nanti kaitannya dengan agama, nanti kaitannya dengan pembahasan kita, kesalahan itu gak kelihatan dan dampaknya gak langsung. Gak langsung. Orang ada sekian lama menikmati suatu pikiran, ini jelas-jelas salah, dibawa terus sama dia sampai mati. Itu keliru ada. Dan tidak ada tanda-tandanya. Secara zahir gak ada tanda-tandanya. Gak ada tanda-tandanya. Ya, karena itulah ya, perlu kita ada hati-hati, perlu kehati-hatian. Ya kan? Karena itu dikatakan nabi, sekian ribu nabi itu dalam keterangan tidak kurang dari 124 ribu nabi kurang lebih datang kepada kita, berbicara kepada kita, berdialog. Siapa yang diajak dialog oleh nabi? Orang-orang yang berakal. Karena nabi itu berbicara, audiennya siapa? Orang yang berakal. Apa nabi berbicara dengan orang-orang, maaf-maaf, orang-orang yang ada kelainan khusus, ada kelainan kejiwaan? Ya enggak. Ya, orang dengan gejala sakit jiwa, enggak. Nabi tidak berbicara dengan orang-orang yang gila. Tapi nabi berbicara dengan orang-orang yang sehat akalnya. Itu yang diajak dialog oleh nabi, yang mengerti memahami nabi. Nah, tapi kenapa nabi kadang-kadang mendemonstrasikan mukjizat? Nah, mukjizat ini buat orang-orang yang lemah. Ya, buat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang hanya beriman dengan, yaitu memperhatikan ya lahiriah tadi, aspek lahiriah tadi, tertarik dengan fenomena lahiriah. Tertarik dengan bungkus, tertarik dengan kemasan. Tapi nabi dalam rangka untuk menyempurnakan bukti, ya enggak apa-apa nabi menunjukkan mukjizatnya. Tetapi nabi enggak ada dalam situasi normal kumpul gini, tiba-tiba nabi ujuk-ujuk misalnya mendemonstrasikan apa mukjizatnya, tidak. Karena yang dihadapi nabi orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang bisa mengerti dengan cukup dengan pembicaraan. Ya. Bahkan sebagian orang cukup dengan isyarat. Ya. Nah, jadi sekali lagi mukjizat itu memang orang-orang yang hanya bisa menerima kebenaran ya secara zahir. Ya, karena akal mereka tidak bekerja. Nah. Nah, dari sini karena ya dampak daripada mengikuti sebuah pandangan yang keliru itu tidak tampak,
dan itu akan dibawa oleh manusia seterusnya. Nah, disinilah kita perlu kehati-hatian. Ya. Jangan kemudian kita gampang menerima, gampang taklid, ya, gampang kagum kepada siapapun. Terus kita uji dong, ini benar atau tidak? Apa salah kita? Entar dulu, saya pikirin dulu. Saya, dan itu ajakan Al-Quran untuk kita bertafakur, untuk kita berpikir. Itu tradisi orang-orang ulul albab, yastami'unal qawla, mendengar berbagai pendapat. Silakan itu ngaji ke siapapun, itu belajar ke siapapun, tapi apa? Fayattabi'una ahsana, ikuti yang terbaik. Maulana Jaluddin Rumi itu bait-syairnya ribuan, tapi dari sekian ribu bait syairnya itu dirangkum dalam 17 bait awal dalam kitab Masnawi. Dan dari 17 itu dirangkum lagi dalam satu bait syairnya. Ya, yaitu Bisnu, dengarkan. Awal bait syairnya itu Bisnu, dengarkan. Berarti apa? Kunci segala sesuatu itu mendengar. Tapi bukan asal dengar. Mendengar yang cerdas, mendengar yang pintar. Ya, enggak semua orang pintar mendengar. Enggak semua orang cerdas mendengar. Ya kan? Buktinya banyak orang korban hoax kok, ya kan? Berita-berita bohong karena dia kurang cerdas mendengarnya. Ya. Malah ada sebagian orang sudah dengarnya ini sudah suudzon, sudah berburuk sangka dulu. Jadi hadir ke suatu majelis untuk lihat kelemahan orang itu. Untuk lihat, untuk kemudian cari titik-titik yang nanti akan dipakai untuk menjatuhkan dia. Ini sudah bukan mendengar lagi. Cari gara-gara, cari masalah, ya kan? Kalau kita mendengar itu betul-betul kosongkan. Betul-betul, oh. Dan gak ada urusan ini suka atau tidak suka dengan orang ini. Kalau dia menyampaikan kebenaran, saya ikuti. Jadi kosongkan, posisi kosong, nah, baru kemudian Anda bisa menilai. Anda bisa menilai, oh ini bagian ini, benar ini. Anda bisa kritik, oh ini kurang tepat misalnya. Nah, itu. Tapi kalau sudah dari awal kita pasang jarak, kita pasang, ya, kita dari awal mau menolak, ya itu bukan mendengar. Itu bukan yastami'unal qaula. Nah itu kata, itulah kenapa Rumi dalam bait syairnya mengisyaratkan tentang pentingnya mendengar. Karena enggak semua orang ini pandai mendengar dan menjadi pendengar yang baik. Ya. Karena itu disyaratkan dalam Al-Qur'an kalau tidak salah ya. Wa innahum anis sam'i lamazulun, enggak bisa salah. Ya. Ada orang-orang yang di salah satu apa namanya hukuman yang Allah berikan kepada sebagian orang itu enggak mereka tertutup untuk mendengarkan kebenaran. Mendengarkan hak. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang mau menerima kebenaran. Ya kan? Dan saya yakin bahwa orang-orang yang apa namanya yang mendengarkan pesan ini adalah orang-orang yang siap. Memang Allah berikan dengan alasan apapun. Tapi kenapa sebagian orang enggak mau mendengar? Ya karena mungkin belum memenuhi syarat untuk mendengar pesan ini. Dan itu kesalahan pada mereka. Apalagi sekarang udah ada media sosial kok seperti ini ya kan. Orang sebetulnya bisa untuk mengikuti kebenaran, bisa untuk menilai. Ya, tapi ya tadi, karena ada kesalahan-kesalahan pada diri mereka, ada hijab sehingga mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan suara kebenaran. Nah, dan saya yakin kalau kajian itu benar-benar ya, karena Allah, ada pesan ilahiyah di situ, ada pesan tauhid di situ. Meskipun kita pada bagian tertentu kita enggak paham sekalipun, itu tetap ada barokahnya. Apalagi kalau paham. Lebih lagi. Enggak paham sekalipun, itu akan mendatangkan cahaya. Nah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Nah, sekarang kita langsung ke syairnya Rumi, kemudian nanti kita akan uraikan. Kala Maulana Jaluddin Rumi wa ansagal ranggirang omad nahu barbanakus malamat kar bikuf binikar akhar darman wa darang giman yeksonam cun man nadorat khut syaman cun gulistan kuste kusteam satrang wahus
maro maro sajdekun asman asman sarmakis karu faru opto beranggupin fakhritun yakhan maro ruknudin madhari lutfi khudai kastam luk syarki priyai kastam. Ini saya terjemahkan intinya dan maksudnya apa dalam syair ini. Di sini Rumi bercerita, ya, di sini ada serigala, ya, dia mengklaim sebagai tawus. Tawus ini burung merak, burung yang cukup indah, yang sangat menakjubkan, yang terkenal dengan warna-warninya luar biasa, ya kan? Itu burung merak, itu simbol keindahan, simbol keajaiban ciptaan Allah. Sayyidina Ali dalam salah satu pernyataannya memuji salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan itu burung merak, ya kan? Itu luar biasa dari warnanya, dari apa paduan warnanya, bentuknya dan sebagainya, itu luar biasa, itu mendatangkan ketakjuban luar biasa. Nah, dan burung merak ini oleh ahli ma'rifat sering dipakai sebagai simbol kesombongan. Jadi kalau orang sombong itu ya simbolnya burung merak. Burung merak ini simbol kesombongan. Padahal Allah sudah ngingetkan, Allah sudah ngingetkan burung merak, kamu jangan terlalu sombong, karena itu dibikin kakinya kan kurang menarik burung merak itu. Kakinya kaki ayam, ya kan? Iya. Jadi supaya dia ingat bahwa kamu tetap asalmu itu ya unggas, kamu ini ayam. Jadi orang kalau ngelihat kakimu akan tertawa. Kamu kan fokus kepada badanmu, kepada warna-warnimu. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita ini. Orang-orang yang terjebak kepada penampilan lahir, ya, kepada fisik, ya, menyembah fisik, menyembah penampilan seseorang. Aksesoris. Islam ini bukan hanya aksesoris. Jangan terlalu pusing dengan aksesoris. Substansinya, isinya, ya kan? Jangan terlalu kita berantem hanya urusan penampilan, urusan aksesoris, bungkusan, ya kan? Jangan bungkusnya, yang penting isinya, kandungannya. Nah, dalam kisah tadi dikatakan serigala dia mengubah dirinya dengan warna-warni seperti burung merak dan mengklaim bahwa dirinya adalah burung merak. Karena dirinya burung merak, maka simbol keangkuhan, simbol kesombongan, simbol kehebatan, dia memerintah burung-burung yang lain untuk taat pada dia, untuk sujud kepada dia. Ya. Di situ terjadi dialog, ya, burung merak ini yang serigala yang mengklaim tadi. Kemudian, ya, serigala yang lain bilang, kalau kamu burung merak, mana ada dalam dirimu, coba munculkan sifat-sifat burung merak seperti apa. Kamu pernah ke hutan enggak? Ya. Begitu ditanya tentang sifat-sifat burung merak, dia enggak bisa jawab dia. Dia diam aja dia. Silakan kamu kalau mengklaim kamu burung merak, tapi tunjukkan tanda-tanda dalam dirimu bahwa kamu memang betul-betul burung merak. Ya, kalau hanya mengklaim saja, enggak bisa. Kamu mengklaim gak ada buktinya. Ya. Ya. Dari kisah ini, ya, ada poin-poin yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, kebanyakan kita ini ingin menampilkan diri kita yang itu disukai orang. Padahal bisa jadi yang kita tampilkan itu diri palsu kita. Itu enggak ada, itu bukan hakikat diri kita. Ini kepalsuan yang kita tunjukkan. Ya. Nah, kata pepatah Arab, tabibun yudawin nas wa huwa marid. Ada dokter ngobati orang sakit tapi dirinya sendiri sakit. Kenapa dia orang kok percaya? Karena dia di depan orang lain dia menunjukkan dirinya sehat. Tapi hakikatnya dirinya sakit. Ya. Ya seperti tadi, seperti burung merak tadi. Dia betulnya
dia bukan burung merak, dia itu serigala. Dia nggak memiliki keindahan, tapi karena kebanyakan orang ini tertipu dengan penampilan, ya akhirnya ada yang percaya juga, bahkan banyak yang percaya. Kalau ente lihat sejarah, ente baca sejarah, banyak orang-orang tertipu itu, ya, dalam terutama urusan agama ini paling gampang ditipu orang. Karena kalau orang nipu atas nama agama ini, ketahuannya susah. Ya kan? Paling susah. Apalagi kebanyakan kita, ya, itu langsung terpesona dengan penampilan seorang. Apalagi kalau orang itu sedikit, agak sedikit aneh, atau memiliki sebagian kelebihan, katakanlah kesaktian ya, lebih, itu lebih menjual lagi, lebih banyak lagi nanti yang tertipu. Kalau bicara tentang kesaktian itu nggak ada hubungan dengan kedekatan dengan Allah. Kesaktian itu nggak ada hubungan dengan kebenaran. Itu nanti kapan-kapan tak ajak ke India, ya kan? Orang di sana tidur di atas paku, nggak ada. Biasa itu, bukan orang Islam. Nginjek-nginjek paku, ada. Jalan api pegang gini dia. Itu ya, bukan Nabi Ibrahim dia. Jarang makan, jarang tidur. Loh, bukan orang Islam. Apa enggak sakti itu? Bukan hanya mobil yang ditarik satu orang. Kereta api juga ditarik sama dia. Karena dia latihan. Ya. Sebagian apa namanya rohaniawan-rohaniawan mereka melakukan sebuah latihan yang keras dan bisa. Manusia ini punya kemampuan luar biasa kalau dilatih loh. Kalau melakukan sebuah riyadho-riyadho sangat bisa, dan itu tidak ada hubungan dengan kebenaran. Tinggal mau enggak ente melatih diri ente. Mereka melek, kuat melek, menghindari makanan-makanan tertentu, hidupnya memang berat latihan, tapi ketika mereka melakukan itu, jiwa terasa jadi. Ya, dan itu tidak, sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan kebenaran seseorang. Tinggal mau latihan atau tidak. Ya, kebanyakan kita, karena kita melihat seseorang ini dengan penampilan lahir, kemudian kita tertipu. Dan itu bukan hanya problem kita, di hampir seluruh keyakinan, bukan hanya problem agama kita, di kalangan yang lain juga sama. Kalau kemudian orang ini hanya fokus pada lahiriah seseorang, ya, penampilan seseorang, ya, dia akan hanyut, ya, dia akan tersesat. Ya. Kalau orang mengklaim bahwa dia ahli fisika, Kang Parto, ahli fisika, saya ahli fisika, gampang nggak gampang atau tidak untuk dibuktikan orang ini benar nggak ahli fisika? Hah? Gampang atau tidak? Gampang, tinggal diuji aja. Silakan. Anda ahli fisika? Ya, Pak. Bikin hukum-hukum fisika, atau tanya aturan-aturan dalam fisika, atau praktek, ya. Bawa ke lab, dia bisa nggak? Bisa. Ternyata nggak bisa, ya berarti bohong. Gampang, ya. Ahli matematika? Lebih gampang lagi, kan? Tanya perkalian, tanya apa, rumus-rumus matematika, bisa nggak dia? Itu gampang. Nah, yang sulit apa? Yang sulit misalnya, jangan jauh, cuma misalnya anak kasih contoh aja. Anak misalnya di sini. Ini contoh saja misalnya. Satu kali misalnya anak di sini, ente dengar semua. Apalagi ente sudah kadung percaya sama anak. Wah, saya tadi malam melihat begini. Saya lihat yang di Cirebon ini orang-orang hebatnya. Orang-orang hebat itu fulan, fulan, fulan. Dalam mimpi saya itu, saya sebut nama-nama. Kalau orang itu sudah percaya sama anak, kira-kira percaya nggak dia? Berdasarkan mimpi anak tadi, pasti percaya. Saya mimpi, saya berjalan gini, ini masalahnya. Ini pengalaman-pengalaman tasawuf, kalau diceritakan, ya, itu susah dibantahnya. Saya ketemu ini, saya mendapatkan ini, saya. Apalagi kalau di hadapan ini orang-orang yang sudah terlanjur kagum, sudah taklid 100%. Tambah yakin, hah? Bukan nggak percaya, tambah yakin. Wah, hebat guru kita ini, luar biasa guru kita.
Saya sering katakan kan bukan berarti kita nggak percaya mimpi. Mimpi itu pengalaman pribadi. Nggak bisa mimpi digunakan sebagai hujah, sebagai bukti, apalagi kita paksa orang lain untuk percaya. Apa? Ya kan? Itu problemnya lah. Kadang-kadang kita kan dengar banyak. Anda lihat di medsos-medsos, saya nggak perlu sebutkan ya, saya menghindari menyebutkan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh cerita tentang pengalaman dia ketemu Nabi dan detail loh. Ini maksudnya apa? Ini kan susah. Kita mau tidak percaya kan susah kan, mau membantahnya kan. Nah, ini problemnya ini. Karena itu orang kalau masuk ke wilayah ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kalau tadi itu, kalau yang ahli fisika, ahli matematika, ilmu-ilmu yang lain begitu klaim bisa diuji gampang. Tapi kalau orang urusan agama ini paling susah. Urusan tasawuf susah. Gimana kita mau bantahnya? Iya. Sehingga karena itu kita lihat banyak kepalsuan, banyak kebohongan itu dalam aspek agama ini luar biasa. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi. Bahkan peperangan terjadi atas nama apa? Atas nama agama loh. Saling membunuh atas nama agama. Banyak, jangan jauh-jauh zamannya dulu. Ini zaman-zaman sekarang ini banyak. Sesat atas nama agama. Loh, Tuhannya sama, nabinya sama, kok saling berhadapan ini? Ini gimana? Gak masuk akal ya kan? Orang saling bunuh padahal apa? Tuhannya sama, nabinya sama. Loh, saya pertanyaannya, Tuhan yang memerintahkan kamu berperang itu sama enggak dengan Tuhan yang memerintahkan kamu untuk berdamai? Sama Tuhannya. Loh, kenapa kamu? Memangnya Tuhan mengatakan kelompok ini kamu perang, kelompok yang sana perang juga. Apa Tuhan begitu? Ini aneh. Ini berarti memang ini ada kesalahan di sini. Gak mungkin al-qatil wa maktul kilahuma finnar. Itu gak masuk akal. Atau kilahuma fil jannah, gak masuk akal. Yang bunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Loh, ini akan dagelan ini. Ini dagelan tingkat tinggi ini. Apa yang maksudnya? Kalau nggak salah satu ada yang salah, atau jangan-jangan apa? Dua-duanya salah. Kok ini atas sesama agama, sesama pengikutnya Nabi kok saling angkat senjata, ini gimana? Aneh. Ketika harus berperang, jelas-jelas musuhnya jelas, orang yang zalim, malah nggak ada yang belain. Lebih aneh lagi. Iya kan? Ini lihat sekarang ini. Ini umat Islam. Kenapa ini terjadi? Ini ada yang salah besar. Ketika harus sesama saudara muslim kita jelas-jelas teraniaya, gak mampu, kita malah jadi penonton. Jadi penonton umat Islam. Yang nolong siapa? Tapi begitu sama muslim, hanya karena berbeda akidahnya, ya kan? Wah, semangat! Wah, ayo kita gempur! Ayo kita robohkan! La haula, ini problemnya. Ini problem kita. Ini problem kita. Jadi segala musibah yang terjadi di tengah-tengah umat ini adalah tidak berdiri sendiri. Karena kita nggak bersatu. Karena kita, ya, kita sesama umat Islam ini bukan satu ibarat satu badan. Masih kata Rasulullah, orang mukmin itu sebetulnya satu badan. Hakikat orang mukmin ya. Kalau ada anggota badannya yang sakit, yang lain ikut sakit. Itu hakikat orang mukmin. Ini malah sama musuhnya bergandengan tangan. Musuhnya jelas-jelas membuat derita di tengah umat Islam, tapi dia malah jabat tangan. Dia malah rangkulan. Menggandeng tangan. Iya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi sekali lagi, ya, penyimpangan, kepalsuan, ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan tasawuf, ini lebih banyak dan susah untuk dihentikan, susah untuk dicegah.
Kemudian poin yang lain, agama ini memberi tempat yang luar biasa untuk ya pemikiran ini berkembang. Luar biasa. Diberi tempat, diberi wadah. Sampean boleh berpikir apa saja, mikir boleh atas nama agama, berdiskusi, membicarakan apa saja, silakan. Pemikiran-pemikiran yang tinggi ini diwadahi oleh agama ini. Mendiskusikan tentang Tuhan, mendiskusikan tentang utusan Tuhan, mendiskusikan hari akhir, semua itu kan dalam konteks agama. Diberi tempat. Ya, pemikiran-pemikiran setinggi apapun diberi tempat. Ya. Jadi lompatan-lompatan pikiran itu diberi tempat dalam agama ini. Tetapi di saat yang sama, ya, pikiran-pikiran yang beku, pikiran-pikiran yang kaku, pikiran-pikiran yang pokoknya ini juga tumbuh di tengah agama ini. Ini kebalikannya. Jadi pemikiran-pemikiran yang begitu cair ada di agama ini, mencair ya kan. Orang bisa berdebat apa saja, membicarakan apa saja dengan enak ya kan. Tapi di saat yang sama pikiran yang ya, pikiran-pikiran yang keras, yang kaku, yang mau menang sendiri ya kan, yang tidak mengenal perbedaan juga lahir di tengah agama ini. Tokohnya seperti siapa? Abdurrahman bin Muljam. Lahir. Orang-orang seperti dia. Pokoknya yang berbeda pendapat sama dia, habis deh. Sesat, kafir. Ya, boleh diapain aja. Ini pengikutnya Abdurrahman bin Muljam. Apa tidak sholat Abdurrahman? Jangan tanya. Bukan sholat wajibnya, sholat sunnahnya gak pernah ninggalin. Ya, sholat sunnahnya nggak pernah ninggalin. Puasa bukan hanya puasa Senin Kemis. Hafal ya puasa Daud. Hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, tahu. Tapi begitu ada orang beda sama dia, wah sengitnya minta ampun. Sepertinya dia ngantongi kunci surga di sakunya. Dia sudah ngantongin. Yang lain yang beda sama dia lah itu di luar surga. Ini problem kita. Ya. Nah, lalu di sini kuncinya apa? Kuncinya apa di sini? Jaludin Rumi memberikan sebuah solusi. Kuncinya adalah tafakur. Kuncinya adalah tafakur. Itu kuncinya. Supaya Anda tidak tertipu dengan apapun, dengan siapapun. Tafakur. Merenung. Ya. Tafakur tentang apa? Tentang apapun. Tafakur. Ya. Jadi gak bisa kita langsung taklid begitu saja. Talkin di talkin. Kita ini bukan anak kecil. Kita harus uji dulu. Kita harus nilai dulu. Gak bisa langsung kita ikut-ikutan. Nah, amal. Amal menjadi bernilai itu kalau berangkat dari tafakur, dari berpikir dulu. Mungkin gak ada orang beramal tanpa berpikir dulu. Ibadah aja. Tanya, kenapa Anda beribadah? Anda beribadah kepada siapa? Apa perlunya ibadah ini? Mboten ro. Saya gak tahu. Pokoknya ibadah aja. Saya senang aja ibadah. Ya, dalam istilah fikih ada istilah makmum masbuk. Pernah dengar? Ya. Makmum masbuk, makmum yang ketinggalan imam sudah misalnya satu rakaat ya kan? Ya. Namanya masbuk, dia nyusul. Nah, amal kita juga harus masbukun ya bil fikri. Amalnya didahului dengan apa? Dengan berfikir. Sehingga amal ini punya makna, punya bobot. Kenapa saya harus beramal ini? Apa perlunya? Seberapa amal saya? Ini namanya masbukun bil fikir. Apa amal saya ini mengubah saya atau enggak? Mengubah kehidupan saya atau tidak? Itu yang orang-orang sufi selalu tekankan. Kamu sholat sekian lama, apa faedahnya? Berubah enggak pikiranmu?
hubunganmu sama orang berubah enggak? Loh, kamu kalau sholat kulino, ya kan? Tapi kamu masih lihat orang lain, membenci orang lain, musuh orang lain, sikapmu tidak menyenangkan. Berarti apa? Antara sholatmu dan kehidupanmu ini enggak ada benang merahnya, enggak ada hubungannya. Itu orang-orang sufi selalu katakan. Jadi amalmu harus kamu dahului dengan berpikir, ya. Nanti amalmu ini punya bobot. Jangan hanya sekedar beramal, akhirnya apa? Kebiasaan saja kamu. Kebiasaan. Tiap hari kamu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bohong. Palsu. Kita enggak menyembah Allah, Pak. Kita menyembah hawa nafsu kita. Kita menyembah selain Allah. Kita tidak minta tolong kepada Allah. Nah, itu kita ucapkan karena kita tidak pernah berpikir untuk apa gitu. Itu kita ucapkan. Kita sungguh-sungguh enggak mengucapkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka amal itu merupakan buah dari tafakur, buah dari berpikir. Nah, amal yang didahului dengan berpikir itu nanti bobotnya naik. Misalnya antum ngaji seperti ini, habis itu beribadah, nilainya naik lebih. Apalagi kalau ngaji seperti ini, ya, ini bukan ngaji biasa, ya. Ini bukan ngaji hafalan, bukan. Ini ngaji yang akan mengubah hatimu. Ngaji yang akan membuat hatimu bercahaya. Ngaji yang membersihkan hatimu. Memang berat ngaji seperti ini. Materinya juga terasa berat ini, kan. Tapi saya pelan-pelan berusaha, ya kan. Seperti saya dulang aja, ya kan. Tapi kalau kita ini gak diajarkan, kapan lagi kita mau belajar seperti ini? Kalau ini bukan hafalan. Dan ini memang berat. Tapi kita harus berusaha. Ya. Nah, ini pentingnya tafakur. Ya. Karena itu tafakur itu yang kata Rasulullah kan lebih baik daripada ibadah 1 tahun dalam keterangan lain 70 tahun. Karena nanti menaikkan bobot amal. Bobot amal kita akan naik. Ya. Sebagai penutup ada satu cerita. Ada malaikat memuji orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, orang ahli zuhud, ahli ibadah. Dipuji oleh malaikat ini. Rupanya Allah dengar. Terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Wahai malaikat, kenapa kamu takjub? Iya ya Allah, itu orang 60 tahun, 70 tahun, ahli ibadah betul. Saya kagum kepada orang itu. Padahal dia bukan malaikat, kan dia punya hawa nafsu. Kalau kita malaikat beribadah kepada Allah tidak pernah menolak perintah Allah karena memang kita enggak ada apa? Hawa nafsu. Memang enggak ada hawa nafsu malaikat. Tapi ini kok ada hambamu ya Allah, kok bisa dia hidupnya hanya untuk ibadah. Saya kagum kepada orang itu. Kata Allah, ya sudah coba kamu uji. Kamu bersahabat dengan dia orang itu. Kira-kira kamu seperti apa nanti kamu temukan mereka dia. Akhirnya dua malaikat ini menyerupa jadi manusia. Ditemui orang-orang ini hidup di terpencil dari satu daerah. Pokoknya hidupnya hanya untuk ibadah. Nah, dua malaikat menemui dia penasaran. Dia menjelma jadi manusia. Nah, di situ kemudian dia berdialog. Wahai hamba Allah, saya kagum kepada kamu. Ibadahmu luar biasa ini. Masya Allah kamu ini, saya ingin belajar sama kamu ini. Kata malaikat ini menyerupa jadi manusia. Ya alhamdulillah saya bisa beribadah ini gini-gini kata orang itu. Cuma saya ini punya keluhan kepada Allah, Pak. Orang yang ahli ibadah ini. Ini pentingnya ibadah harus dengan berpikir tafakur ini, ngaji yang benar dulu baru ibadah. Saya punya keluhan, ini orang yang ahli ibadah 60-70 tahun hidupnya hanya untuk ibadah loh. Dia ngomong sama dua orang yang sebetulnya malaikat ini kan jelma jadi manusia. Saya punya keluhan kepada Allah. Kenapa? Saya kan tinggal di sini, tempat ini. Tempat ini enggak ada siapa-siapa, kosong. Kemudian rumputnya ini tebel, apa? Kandel-kandel, tinggi rumputnya. Setengah meter, satu meter. Nah terus, kalau saya jadi Allah, bayangkan. Kalau saya jadi Allah, saya akan kirim apa? Keledai, kalau kita kambing lah, ke tempat ini. Berarti apa? Nganggep Allah apa? Nganggep Allah. Keminter ini namanya kan?
Dia nganggap apa? Rumput ini kok enggak ada yang makan, kan mubadir ini. Allah kenapa enggak kirim apa? Keledai. Atau kalau kita lebih akrab, kambing. Allah mestinya kirim kambing ke sini. Begitu ngomong gitu, tadinya malaikat dua ini kan kagum ya. Begitu orang itu ngomong gitu, langsung hilang ke kagum. Ternyata ini orang ahli ibadah yang dia bodoh, beribadah dengan kebodohannya. Ya kalau dia enggak bodoh, dia enggak akan nyalain Gusti Allah. Inti pikir Allah ini nyiptakan segala sesuatu ini enggak ada aturannya, semua ada aturannya. Ada faedahnya, jangan kamu lihat. Nah, satu kali Nabi Musa dia khawatir ada salah satu keluarganya enggak bisa makan. Namanya Nabi kan, sikap kasih sayangnya tinggi. Allah tahu itu apa. Nabi Musa padahal enggak pernah diutarakan itu. Tapi kan Allah tahu rahasianya itu, disimpan. Nabi Musa ini lagi mengkhawatirkan, nanti jangan-jangan cucu saya ini makannya gimana. Namanya kan saking sayangnya kan. Gimana ini? Akhirnya Allah panggil sama Allah. Ya Musa, apa yang kamu pikirin? Enggak ya Allah. Apa yang kamu pikirin? Bukankah kamu memikirkan ya tentang si fulan-fulan dari keluargamu yang suatu saat dia akan mendapatkan rizkiku atau tidak? Kata Allah. Iya, ya Allah. Engkau mengetahui rahasia yang disimpan oleh hambamu. Nih, saya tunjukin kepada kamu. Saya kasih bocoran kamu, kata Allah. Hei Musa. Kemudian Allah tunjukkan, disingkap kepada Nabi Musa. Lihat ke laut itu. Di laut yang paling dalam, ya puluhan kilo, ada batu besar. Di tengah laut yang paling dalam itu batu. Dalamnya lagi, ada batu lagi. Batu dalamnya ada batu lagi. Dalamnya ada ulat. Kata Allah, hei Musa, jangankan cucumu, jangankan keluargamu, ya, tidak mendapatkan rizkiku. Ini ulat ini aku kirim rizkinya dan aku tidak lupa. Baru Allah Musa minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang terjadi di alam wujud ini pasti dengan apa? Izinnya Allah. Dan Allah tidak mungkin lalai dalam mengopeni makhluknya. Karena itu sifatnya Rabb dia. Rabb dalam surat Al-Fatihah kan Rabbul Alamin. Dia mengatur alam semesta ini dan mengaturnya dengan cinta, dengan kasih sayang. Enggak ada yang kelewatan. Enggak ada yang kelewatan. Saya ingat orang Cirebon ini, kejadian nyata ini. Orangnya mau haji, pesawat sudah terbang. Di atas pesawat loh ini. Orang Cirebon ini. Minta supaya bisa enggak pesawatnya apa? Burung. Kenapa? Saya lupa ngasih apa? Burung ayam. Makan saya. Ayam. Ayam ya, iya kan. Ayam. Allah, itu manusia bisa terjadi, ya kan? Ini kejadiannya. Hah, orang masyarakat? Loh, ini beliau ngikuti beritanya. Iya kan? Lupa dia. Tapi Allah yang dipikir begitu, bukan hanya manusia, berapa makhluk ini yang kita sendiri enggak tahu. Yang di laut itu berapa? Nanti bisa bayangkan kalau kewajiban memberi makanan di laut itu diwajibkan diserahkan kepada wali kota atau pemda. Tidak kepikir berapa ton itu ngasihnya. Enggak ada uangnya juga dan siapa yang mau ngurusi? Allah semua yang ngasih rezeki. Manusia tinggal terima. Terima jadi itu ikan tinggal diambil. Enggak ikut besarin ya kan? Tinggal diambil, tinggal dimakan. Semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kalau kita pahami ini secara tauhid dan bukan hanya di sini loh, pikiran kita loh, masuk di hati kita. Hidup akan tenang. Hidup akan tenang. Seorang sufia, seorang perempuan sufia namanya Maryam. Dia baca ayat wa fis samai, kalau enggak salah dalam surat Az-Zariyat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian ada di langit dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibaca ayat ini, kata dia apa? Setelah saya baca ayat ini yang kata Allah, rizki kalian ada di langit dan apa yang dijanjikan oleh Allah, saya tidak pernah pusing lagi urusan rezeki. Kalau kita, hampir tiap hari kita pusing. Iya kan? Itu problem kita. Karena kita masih di sini, kita yakin rizki itu dianggap pikiran kita, belum di hati kita. Tapi kalau kita tawakal Allah Subhanahu wa taala,
dan itu akan terjadi. Ya. Dan itu akan terjadi. Ya. Sekali-kali nanti berdoa kepada Allah, minta diberi rezeki yang tidak terduga, baru nanti percaya. Allah akan buktikan, nanti akan dapat rezeki yang dari tempat yang tidak terduga. Tapi kalau nanti yakin bahwa rezeki saya dari warung itu, nanti tiap hari dapatnya dari situ saja, dan terbatas. Allah itu tergantung keyakinan nanti. Tapi kalau nanti yakin, enggak. Warung ya satu, tapi Allah bisa aja ngasih rezeki tidak hanya dari warung ini. Allah punya semua pintu-pintu rezeki ada di tangan Allah. Nah, ketika ente yakin betul seperti itu, Allah akan buktikan nanti. Ente akan diberi oleh Allah SWT rezeki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Allah itu tergantung keyakinan kita. Gitu. Baik, sudah jam 11. Sebagai kesimpulan ya. Gini, kesimpulannya ada perangkap-perangkap, ada kesalahan-kesalahan, ada jebakan-jebakan yang itu kebanyakan orang terkena di situ. Jebakan pikiran ini. Termasuk ini, orang mengikuti seseorang, kagum kepada seseorang hanya karena penampilan zahir saja. Ini bahaya. Bukan berarti kita kemudian ada orang penampilan. Enggak. Tapi enggak cukup kita menilai seseorang hanya karena penampilan zahir saja. Ya. Aksesoris zahir ini seringkali menipu. Dan Islam ini, Islam itu tekannya apa? Kepada batin. Kebersihan hati. Ini lebih utama daripada seorang. Ya. Tapi kebanyakan orang memang itu tadi. Gampang tertipu orang yang kepada warna, kepada aksesoris. Itu gak bisa itu dijadikan sebagai acuan dalam kebenaran. Terutama dalam pemahaman agama ini gak bisa kita langsung percaya begitu saja hanya karena orang ini hebat. Bahkan kalau dia punya kesaktian-kesaktian sekalipun, itu tidak menandakan 100% kebenaran. Dan nanti ada kaitannya sambungan dengan ini pada pertemuan sebulan lagi, insya Allah kita bahas salah satu perangkap yang lain selain ini, yaitu orang tamsil. Namanya tamsil ini dia membandingkan, tapi yang dibandingkan ini beda. Itu kesalahan kebanyakan orang juga, kesalahan dalam berpikir ini. Bandingkan orang-orang yang hebat dikiaskan dengan orang biasa, yang beda dong. Perilaku para nabi, para aulia ente samakan dengan orang biasa. Ini juga kesalahan berpikir. Nanti itu dalam cerita burung apa namanya biur dan majikannya yang punya warung, nanti insya Allah itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita. Amin. Membersihkan hati kita. Amin. Mudah-mudahan tempat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa hadir insya Allah bisa istiqomah ya. Amin, amin, amin. Yang penting ada kesehatan ya. Sebulan sekali lah, masa insya Allah nggak bisa ya. Diusahakan hadir ya, kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu. Tapi kalau secara normal insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa ikut majelis ini. Amin. Dan kita hadiahkan pahala majelis ini untuk saudara-saudara kita, arwah guru-guru kita, orang-orang tua kita, bil khusus Kang Jibri dan siapapun dari jamaah kita, kaum muslimin muslimat. Ilaihim jami'an. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.